Puluhan anggota Sabhara Porles Kebumen meningkatkan kemahiran dan keterampilan menembak di lapangan Batu Cadas, Desa Gemek Sekti, Kebumen, Rabu pagi. Dalam latihan tersebut, polisi menggunakan senjata api baru jenis HS buatan Kroasia. Selain menjadi latihan rutin, latihan ini menjadi pembekalan dalam mengamankan pemilu 2019. Polisi juga belajar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat melaksanakan pengamanan pemilu. Anggota Polres Kebumen diberikan pelatihan untuk menembak senjata laras panjang. Karena dalam event pengamanan yang digunakan adalah laras panjang. Termasuk tadi kita perkenalkan juga senjata laras pendek HS yang HS 9 mm itu diterima oleh Polres Kebumen. Latihan menembak akan digelar secara berkala hingga sebulan menjelang pelaksanaan pemilu. Menjadi evaluasi dalam latihan, setiap anggota polisi dapat melihat langsung hasil atau poin menembak. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.